Saya terus saja menerangkan perkara yang pertama ialah sebab saka. Dari mana punca saka? Satu anggapan yang salah. Yang ada, yang wujud pada majoriti masyarakat kita di Malaysia ini mengenai saka ialah saka ini berpunca daripada ilmu dan amalan yang salah yang diamalkan oleh usul. Mana usul itu? Mak, bapak, datuk, nenek ke atas. Ini saya ulangi lagi sekali, adalah salah kalau kita beranggapan, bahawa saka yang kita terima daripada mak bapak berpunca daripada, hanya berpunca daripada ilmu dan amalan yang salah yang diamalkan oleh mak bapak, datuk, nenek hingga ke atas usul. Ini anggapan ini salah. Saya ulangi lagi sekali biar jelas. Adalah salah sekiranya kita beranggapan bahawa saka itu hanya hanya kita warisi dari ibu bapa, datuk nenek yang beramal dengan amalan yang salah menggunakan bantuan jin dan syaitan. Kenapa salah? Kerana saka yang kita warisi daripada usul bapa, mak, datuk nenek ini bukan hanya berpunca daripada ilmu dan amalan yang salah yang menggunakan jin dan syaitan saja. Ada beberapa punca yang lain. Amalan yang salah yang menggunakan bantuan jin dan syaitan ini salah satu daripada punca-punca yang lain. Yang ini kita tahu. Kalau kita beranggapan begitu, maka kita akan segera menafikan. Mana boleh ayah saya ada saka, datuk saya ayah ada saka. Kerana ayah datuk saya semua alim-alim, orang-orang yang salih, rajin solat, rajin sembahyang, rajin berzikir. Mana boleh ada amalan yang salah? Sebenarnya punca saka ni selain daripada ilmu dan amalan yang salah yang menggunakan khidmat hadam jin dan syaitan, kadang-kadang ada punca-punca lain yang kita tak tahu. Pertama, jin dan syaitan yang kita warisi itu daripada mak bapak kita berpunca daripada sihir. Mak bapak kita tu atau datuk nenek kita disihir oleh seseorang, lalu jin syaitan itu menghuni terus di tubuh mak bapak kita. Lama kelamaan jin dan syaitan di tubuh mak bapak kita itu akan menjadi saka anak cucu. Contohnya satu keluarga daripada Ululangat mempunyai 3 orang anak. Yang tua darjah 3, nombor 2 darjah 1. Yang seorang lagi belum sekolah. Ketiga-tiga anak ini menghadapi sakit sawan. Disahkan oleh doktor, ketiga-tiga anak ini sakit sawan. Bila datang berubat dengan saya, saya tanya sejarah, latar belakang sejarah. Tiga anak ini dapat sawan adakah sejak dilahirkan atau berapa tahun kemudian? Dia kata 1-2 tahun ini saja. Sebelum tu anak-anak dia tak ada. Keluarga sebelah mak pun tak ada yang sawan, keluarga sebelah suami pun tak ada yang sawan. Lalu bagaimana yang saya ceritakan tadi, saya periksa mak bapak dia. Bila saya periksa mak bapak si mak, ada tanda-tanda di dalam diri mak ni ada jin.
Lalu saya cepitlah kaki si mak. Bila saya cepit kaki si mak, mak tak sedar. Saya dapatlah dialog dengan jin di dalam. Siapa ni? Apa jawab jin tu? Itulah, dia ni dulu tunang saya. Tiba-tiba diputuskan tunang, dikahwin dengan suaminya ini. Aku marah. Lalu aku jumpa seorang tokca. Aku minta sihirkan dia. Tokca tu bagi 2 botol minyak wangi. Minyak wangi itu satu saya masukkan dalam perigi, satu saya tanam dekat tiang seri. Tapi ustaz, ada seorang pawang sudah ambil kedua-dua botol minyak ini, sudah buang. Tapi pawang itu tak boleh keluarkan saya. Ustaz tolongkan, ustaz tolonglah keluarkan saya. Saya pun tak mau duduk sini. Kata saya, awak keluar sebelum saya pukul. Nak pukul ke atau nak keluar? Saya nak keluar sendiri. Keluar. Tiga-tiga anak ni tuan-tuan sembuh sepenuhnya. Ini kalau tidak dapat dirawat dengan betul, nanti si anak ni dah besar, kahwin cucu, begitulah kena sawan. Jadi kes ini membuktikan saka yang diterima oleh anak-anak ni daripada kesan sihir. Sebab itu jangan kita beranggapan saka daripada mak bapak kita itu hanya berpunca daripada ilmu dan amalan bapak, mak kita, datuk, nenek kita yang salah. Bukan hanya itu. Tapi ada kesan sihir. Ini satu contoh. Contoh yang macam ni banyak. Memang orang sihir. Kena sihir. Satu lagi. Saka yang kita terima ini, itu kesan sihir. Ada kemungkinan yang ketiganya, jin itu masuk sendiri. Jin itu masuk ke diri, ke dalam tubuh mak bapak kita atau datuk nenek kita. Akhirnya menghuni kekal di tubuh datuk nenek bapak mak kita sampailah ke kita. Masuk sendiri contohnya tuan-tuan ya. Contohnya seorang askar. Seorang askar pada zaman darurat ketika buat operasi apa ni, kejar penganas dalam hutan, biasalah bila dah penat duduk di rata-rata tempat. Askar ini, hamba Allah ini, dia tengok ada busut, dia sandarlah kat busut. Selepas daripada itu hamba Allah ini demam panas berapa lama, 3 bulan duduk di hospital. Doktor pun pening kepala, apa jenis demam panas tak boleh hilang. Akhirnya jin tanah ini menghuni di badan hamba Allah ini. Bila dia kahwin dapat anak, anak-anaknya bermasalah, macam-macam masalah kesihatan ya. Sesudah dapat anak cucu, kenal saya, berubat dengan saya ya. Saya dapati kuku hamba Allah ni melengkung dan keras. Kuku-kuku tangan pun lain, bukan macam kuku kita. Rupa-rupanya jin tanah itu berupa serigala. Itulah yang masuk ke dalam tubuh. Anak-anaknya semua menghadapi masalah kesihatan. Ada seorang anak yang berumur 18 tahun sakit jantung berlubang. Ini kata doktor, sakit jantung berlubang. Berjalan lebih kurang 30 kaki boleh jatuh. Bila saya rawat sembuh sepenuhnya, tidak ada pun jantung berlubang. Dan dia akhirnya dapat kerja, berkahwin, dapat anak 2 ke 3. Tapi dia tiba-tiba satu masa, kerana lama sangat tidak dirawat, tiba-tiba dia sesak nafas meninggal. Ketika meninggal itu berumur dalam 40-an. Ya, maknanya dia boleh hidup dalam 20 tahun lebih, dah kahwin, dapat anak 3 orang. Adik-beradik yang lain menghadapi macam-macam masalah. Tapi bila saya obatkan si bapak ni, hamba Allah, dikeluarkan jin tu daripada tubuh badan, maka kesihatan anak-anak itu
bertambah baik, bertambah baik. Ini satu contoh ya. Jin masuk sendiri, kekal di tubuh ayah, akan menjadi saka kepada anak cucu.